tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berikan tepukan untuk penyanyi pujaan ramai negara kita yang telah mencatat kejayaan platinum selama 20 tahun, Datuk Siti Nurhaliza. Andainya engkau ku miliki, hai terdahulu sebelumnya. I love you. Andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Nyanyi sama. Sayang, kau terpaksa pergi. Ingin ku terus dicintai, walau bisikanmu azimat berduri. Bila cinta berbunga, jadi air mata di jariku. Apa dia? I love you too. Katakanlah kau cinta padaku, sematkanlah ku di hatimu. Walau di mana berada, ingat ku dalam doamu. Sama aku kan menunggu, walaupun 1000 tahun lagi. Gemerlapkan jiwa, senikanlah cinta. Semoga kau dan aku akhirnya bersama. Cinta padamu, katakanlah kau cinta padaku. Sematkanlah ku di hatimu, walau di mana berada, ingat ku dalam doamu. Thank you, Bing. Suasana sepi begini, banahan rindu menusuk hati. Tak mungkin kau sadari, lantas ku titip puisi kasih. Harga gelora tidak merintih, sengsara pun menyisi. Dengarkanlah suara hati, moga di kau mampu mengerti. Cinta hadir tanpa ku rasa simpati. Semua boleh menyanyi. Percayalah, percayalah.
harapan suci, doa bersemi. Kasih usabak surya kau hadir, persis ombak mengukur kasih si, bimbang cinta terusi. Kena rindu pasti kau lahir, air mata setia mengalir. Berjanjilah ia tak mungkin kan berakhir. Dengan harapan suci, doa bersemi. Kasih usabak surya kau hadir, persis ombak memukul kasih, bimbang cinta terusi. Kena rindu pastikan lahir, mata setia mengalir. Berjanjilah ia tak mungkin kan berakhir. Percayalah. Thank you. Para hadirin, tepukan untuk Jules. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Wow. Saya rasa sebenarnya saya sekarang ni dalam keadaan nervous. Tetapi lebihnya adalah excited. Kerana anda semua menjadi saksi konsert saya sempena 20 tahun di dalam kejayaan saya. Thank you. Terima kasih. Okay, sebetulnya saya memang tak nampak anda semua. Saya memang tak nampak siapa pun di hadapan saya. Yang saya nampak lampu-lampu je. Kalau saya minta terangkan stadium ni boleh tak? Wow. Baru sekarang saya. Okay, saya nampak yang sana, yang daripada Singapura. Saya nampak yang depan saya, peminat saya. Allahu Akbar. Okay, relax. Ini buatkan saya lagi bersemangat nak menyanyi ni. Okay, saya nak anda semua bergembira sepanjang persembahan ini. Kerana saya nak ceritakan semula ya, 20 tahun saya dalam industri, saya dah sampaikan, saya dah buat pelbagai konsert. Ada konsert unplugged sahaja, ada konsert band sahaja, ada konsert orkestra sahaja. Tapi malam ini special kerana kita gabungkan ketiga-tiga sekali. Baiklah. Untuk permulaan, saya diiringi oleh teman-teman pemuzik dari New York. Apa kata kita semua berikan tepukan kepada keempat-empat pemuzik yang berada di belakang saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Boleh tak kita berikan tepukan paling gemuruh? Kalau tak ada penaja ni, tak adalah konsert saya pada malam ini. Tepukan untuk Yonder Music. I am deeply honored to be given this wonderful opportunity. Thank you so much, Adam. Thank you. Juga tepukan untuk Salcom Expect. Alhamdulillah. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita nak warm up dulu dengan muzik-muzik akustik. Kalau tadi permulaannya dengan gitar, kemudian dengan piano, kali ini
seorang jejaka yang manis, Shelton. Let's go. Lagu khas buat anda semua, Jaga Dia Untukku. Terima kasih. Mahu ku bersama, mahu ku kesana, diriku tak di sini lagi. Waktu tak bicara, lama terasa seakan berhenti mengiringiku. Tenanglah duhai jiwa, tebalah tulus doa ku kepadanya. Saat ku tiada, oh Tuhan, jaga dia untukku. Kala ku masih jauh, bagai menghitung desa, berkepingan berderai yang Tuhan, jaga dia untukku. Selamanya ku ada, mencipta syurga bersama, menyayangi, mendampingi dia. Terbangkan diriku, bersayap seribu biar detik menjadi laju. Langit pun mendengar, jadi benawa mengusir debar jatuh ke dasar. Tenanglah duhai jiwa, tebalah tulus doa kepadanya. Saat ku tiada, oh Tuhan, jaga dia untukku. Kala ku masih jauh, bagai menghitung desa, berkepingan berderai yang Tuhan, jaga dia untukku. Selamanya ku ada, mencipta syurga bersama, menyayangi, mendampingi. Now, it's your time, Jermaine. Siapa tahu lagu ni boleh nyanyi dengan saya. Kerana saya percaya, ramai peminat lagu-lagu ni. Boleh agak tak? Boleh agak tak? Okay, kita mula ya. Rasaku, kamu ada. Setiap sedih juga senangku. Rasanya kamu sudah menjadi bintang terang hidupku. Masih kurangkah aku mencintai hatimu? Ingin aku jadi terbaik bagimu. Setiap sukarmu dengan tenang.
aku, kamu ada. Di saat senyum juga tangisku, rasanya kamu sudah jadi yang terbaik bagi aku. Masih kurang rasaku mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu. Masih kurangkah aku menyayangi hatimu. Mau aku mengganti setiap sukarmu. Haliza tu masa lahirnya mula-mula tengok buku Johnson. And Johnson apa? Makcik sama makcik bincang. Kemudian dari situlah dah ambil tengok-tengok nama kan. Dia merupakan seorang adik yang sangat baik, sangat nakal, sangat penyayang, sangat suka buli. Tapi yang mangsa saya lah, saya banyak kena lah sebab saya ni jenis diam. Sini, apalah, Siti buat je lah kan. Satu kisahnya di mana beliau suka metata riaskan saya. Masa tu saya dengan dia rambut sama panjang. Saya tak tahulah dia dengki ke apa. So dia cut rambut saya pendek GQ, masa tu trend GQ. Wow, besok saya bangun, maha besar. So saya rasa okay, Siti ni memang seorang yang berani lah. Yang paling saya respect kat dia, dia adalah seorang yang sangat kuat, sangat berani, sangat membantu keluarga lah. Saya ingat lagi masa duduk di balai poli zaman sekolah, kami sama-sama meniaga kuih. Tiga-tiga ni ada dia punya kerja masing-masing. Jadi macam kat Siti, dia akan bahagian menjual, dan saya bahagian runner kuih dah habis, dan Kak Ida bahagian dapur. Jadi itu betul-betul kenangan bagi saya lah, kenangan yang paling saya ingat lah. Kita dulu, keluarga kita bukanlah orang yang lahir dari keluarga yang senang. Jadi anak anggota polis, kita faham kan, anak anggota polis, anak 8 orang. Jadi bapa tu nak sara 8 orang tu bukan senang lah. Masa tu teringat juga makcik pergi masa dia bintang RTM pertandingan akhir tu. Pergilah dengan pakcik sekeluarga naik teksi. Cerita. Naik teksi kemudian dah menang. Menang tu, Siti menang, bawa balik TV. Naik teksi bawa balik TV. La 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 la. Apa nama lagu? Lagu Kaulah Segalanya adalah lagu pertama yang disampaikan oleh Siti Nurhaliza semasa itu ya. Walaupun darjah 5, tapi saya tengok bakat dia besar. Saya bincang dengan pak saudara Rahim, kita ambil dia, kita latih. Jadi lepas pada tu kita bawa dia pergi mana-mana majlis. Dia agak powerful lah. Dia ingat tu
pergi-pergi mana-mana pun dialah kita punya killer. Pergi mana-mana, pergi buat main dekat apa kenduri kahwin apa semua kan. Balik tak tahu kadang-kadang tu pagi pukul 4 pagi sampai dia dah tertidur dah apa semua kan dalam kereta. Kadang-kadang tu masa dia sekolah, esok nak sekolah kan. Tapi dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dia masuk tanding kalau bahagian sekolah dia nombor 1, akak dia Sayyidah nombor 2. Sepupu dia ada lagi satu tu nombor 3. Kalau abang dia, sikit-sikit abang dia tu, abang dia mesti sapu satu. Mak dia sapu satu. Selalu makcik kalau pergi mana-mana dengan Siti, disuruh makcik menyanyi. Cindailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentak beribu. Betul. Bagailah mana tak berhias, cerminku retak seribu. We'll be right back.
bersyukur kena itu ku masih mencanggut. Effort ku dah lama potong tapi kepala masih serabut. Ku di rumah macam perabot, cari ketenangan di luar kata ku anggot. Tapi mereka tidak kena, jumpa pun tidak pernah. Apakan bersalam, berjaya di malaikat menghisap sidang kesalah. Mereka tahu itu salah, mereka lebih kenal Tuhan. Menghukum, menghakam macam mereka kena Johan. If you want it, then you got it, let there never be a doubt about it. I'ma show the world and show exactly why I'm proud. And I was always aiming to the top, never less than 100. How we keep it on the road, I'ma show you how we run it, yeah. City and my people, I do it for the love I've never tempted by the evil. I do it for the passion and the pride I got inside, and telling everyone that anyone can strive to be the best. Come on, like. Jika kita cuba mengerti apa itu sila di hati, apa lagi perlu kau ragu, ku milikmu. Cuba lah kau menghayati kisah cinta yang tiba. Semua berikan tepukan dahulu kepada Joe Flizzo dan juga Sonawan yang menghiburkan kita semua tadi. Saya sebenarnya segan juga, dah tua kan nak hip hop tu. Tapi bolehlah ya, manja-manja je sikit. Dan saya rasa bertuah kerana saya bekerja sebagai anak seni dan dapat bekerjasama dengan ramai insan-insan seni hebat dari Malaysia dan juga daripada luar negara. Alhamdulillah. Dan rakan saya, sebab saya panggil konsert ni konsert Siti Nurhaliza and Friends, jadinya yang hadir pada malam ini adalah kawan-kawan saya, termasuk juga anda semua yang di hadapan saya. Anda adalah kawan saya, sahabat yang sentiasa memberikan saya inspirasi. Betul? Siti Zoners mana? Woo! Alright. Okay. Saya tahu juga hari ini, terima kasih sayangku. Okay. Saya tahu juga hari ini kawan-kawan saya ni yang hadir pada malam ini dinanti-nantikan oleh peminat-peminat yang hadir pada konsert kali ini. Saya percaya bukan saja nak tengok saya tapi nak tengok artis-artis yang lain, betul? Okay.
Saya ingin perkenalkan artis pertama yang akan bersama dengan saya. Seorang yang sangat saya kagum, saya hormati kesungguhannya, kehebatan suaranya. All the way from Paris. Woo, boleh tak kata? All the way from Paris hanya semata-mata untuk konsert ini. Saya rasa saya orang yang paling bertuahlah dalam karier seni saya. Anda dah boleh teka siapa dia? Boleh teka? Okey, saya tahu anda dah tak sabar. Okey, Jaggy, let's do it. Ladies and gentlemen, Anggun! Woo! Hello! Thank you.
Okay. Kalau tadi sudah nyanyikan lagu saya, lagu hebatnya Anggun. Kali ini apa kata kalau kita minta Anggun nyanyi lagu Sitina? Oh. Saya pun tak tahu macam mana jadi lagu saya apabila dinyanyikan oleh penyanyi antarabangsa Anggun. Pasti pressure-nya is on. Semua ingin dengarkan? Okay, ayo kita nyanyikan lagu ini. Monggo. Saya rasa anda boleh agak ke tak boleh agak, kita tak tahu. Dia telah diberi nafas baru, susunan muzik yang baru. Tapi ternyata lagu ini, lagu yang hebat. Boleh tak tepuk tangan? Tangannya. Sama? Ya. Woo, yang di atas sana. Yang di sebelah kanan saya. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan desa, masalah pun tak sama, ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua, hingga tiada orang terluka. Tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu. Janji terikat setia, masa merubah segala. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu tertawa. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti, jiwaku sering. Andai ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang curiga. Kasihkan hari tiada terduga, hanya yakin menunggu jawaban. Thank you, Siti. Getaran yang sama, tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah.
Aku bisa ngomong sedikit? Ya, bisa. Saya cuma banyak mau bilang, terima kasih sebanyak-banyaknya. Sudah mengundang saya nyanyi di konser kamu. Alhamdulillah. Ini adalah bukti bahwa selama dua dekade, hasil kerja kamu. Lihat orang-orang yang datang di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga ingin katakan sesuatu. Saya amat kagum karena walaupun kamu artis antarbangsa tetapi masih mengingati akar dan akar budaya dan masih bisa bercakap. Harus. Masih ingat dan ini yang seharusnya kita contohi. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk kalian semua, Anda harus tahu bahwa Siti itu cantik luar dan dalam. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Anggun, thank you so much. Love you. Hebat kan? Memang hebat. Harap-harap saya boleh jadi seperti Anggun, tapi tak mungkin kot. Tengok saiz dia pun kita dah gerun. Saya dulu macam tu 20 tahun yang lalu. Tapi tak apalah, orang kata kalau sehat walafiat ni, alhamdulillah lah suami pandai jaga kan. Alright. Boleh saya teruskan? Okay. Saya nak sampaikan lagu, memang lagu ni banyak kali dah saya menyanyi. Macam-macam version dah saya nyanyi. Dan kali ini bila saya bagi, memang betul ya, saya serahkan semua lagu saya kepada JK untuk dibuatkan arrangement music. Tapi bila sampai kat Malaysia, bila saya nak praktis dengan mereka, dia kata lagu, okay, lagu Cindy, dia kata. Lagu Cindy, lagu apa eh? Anda boleh agak tak lagu Cindy itu lagu apa? You all ni, semua tahulah. Susahlah. Okay. Bagi yang tak tahu lagu apa, kita dengar lagu ni. Lagu Cindy. Okay. Jalinnya lalu
Hiburan di Malaysia, ada tiga orang artis yang terlalu besar yang dapat menawan hati semua bangsa, ya. Yang pertama Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, kedua Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman, yang ketiga adalah beliau. Siti yang saya paling suka ni artis lah. Pun Siti pun call saya Papa Tan, macam anak sendiri saya. Apa-apa pun saya jaga dia. Dia punya makanan, kadang-kadang dia sakit pun saya pun hantar dia pergi hospital ke Chinese Singse pun saya hantar juga. Siti ni seorang penyanyi, bila dia dapat lagu, dia memberi kita sesuatu yang secukup rasa, orang kata. Garam tak lebih, kurang apa tak kurang, cukup gulanya dan sebagainya, dan dia tidak berlebih-lebihan dalam dia menyampaikan suatu lagu. Itu oleh lagu apa pun, daripada Cindai ataupun lagu apa saja yang kita bagi sampai Nirmala, tidak berlebih-lebihan nyanyian. Itu menyebabkan bila kita dengar penyampaian dia itu, kita rasa just nice. Dato' Siti has a few what I call a Sitiism, you know. Her vocal style is different from anyone else. You listen already, you know it's her. You know, and I think that's a hallmark of a great artist, because every great artist needs to have a sound. Susah nak cari satu orang artis yang ada segala-galanya. Kalau you ada rupa, talent dia kurang. Ataupun you ada talent dia bagus tapi rupa dia kurang. Tak lengkap lah. Tapi bila kehadiran Siti dalam industri, kita kata macam like perfect. She's got everything. Saya ada banyak pengalaman sebenarnya dengan dia. Tapi yang paling ultimate kepada saya ialah, saya pernah duduk di Jakarta selama 4 tahun. Pada tahun terakhir sebelum saya pulang ke Malaysia, dia pernah menghubungi saya, cakap, "Abadin, Siti nak pergi Jakarta ni." Saya kata, "Oh ya ke? Eh, Siti, datanglah di rumah Abadin." Tapi Siti dengan Datuk Kiri, datanglah. So, dia datang ke rumah saya dan bermalam di rumah saya. Dan saya dan isteri saya macam, Siti di rumah kita lah. Wow, saya dari situ yang saya menyayangi dia sebagai seorang sahabat. Bukanlah kerana sebab datang rumah saya, tapi kerana kesederhanaan. Dia seorang yang berwatakan sederhana daripada zaman sekolah sehinggalah dia jadi artis pun sikap dia tak berubah. Kejayaan Siti itu tidaklah menjadikan Siti sebagai seorang artis yang lupa diri dan sebagainya. Sebenarnya masih lagi seperti Siti dulu, Siti sekarang, tak ada bezanya. Walau dia pergi mana pun, kalau in case saya terjumpa dia, dia akan cikgu, dia akan terus teacher, in other word adalah atau teacher atau cikgu. Dan dia akan salam dengan saya. Itu saya rasa dia tidak sombong. Pergi mana jauh pun dia tidak sombong. And I'm proud of her because she is very successful. Orang kata dia perempuan kampung lah, tak reti profession lah. She's maintain it. Aku anak orang kampung. Aku tak nak jadi seorang yang sekarang ni urban ke apa ke. She maintain it sebagai anak kampung yang berjaya sekarang. Pegangan dia, prinsip hidup dia tu menjadikan dia berada di atas. It's an honour for me bila dapat satu pentas dengan Datuk Siti. She's great lah. Dia memang ada satu aura yang wah, macam contoh kita, okay, macam kita dengan kawan-kawan kita, kita tengok orang lain macam tak ada benda. Kan? Macam sekarang ni kan, kita tengok orang. Bila dia datang, dia ada satu macam everybody will gonna tengok kat dia, dia ada satu benda yang mahal lah. Saya tak tahu apa benda tu. Itu yang saya nak cari tu daripada Datuk Siti. Macam mana dia boleh dapat benda tu? Pada tahun 2012, dunia muzik telah kehilangan salah seorang penyanyi yang amat popular, Whitney Houston. Beliau telah merakamkan banyak lagu yang telah menjadi hit. Dan lagu-lagu ini masih lagi bersama kita hingga ke hari ini. Whitney telah merakamkan lagu berikut ini, tetapi kita tidak pernah mendengarnya kerana ianya tidak pernah dikeluarkan. Malam ini kita amat bertuah
kerana akan berpeluang mendengar lagu ini yang akan dipersembahkan secara amat unik sekali. Dan kita semua akan sama-sama menyaksikan sejarah kerana persembahan ini merupakan satu kolaborasi antara Datuk Siti Nurhaliza dan penyanyi yang menjadi inspirasi bagi dirinya, Whitney Houston. Terimalah Memories. Anda berikan tepukan gemuruh kepada Yonder Music kerana memberi peluang kepada saya untuk saya memang tak sangka mendapat peluang ini menyanyi walaupun di dunia yang berbeza. Saya boleh menyanyi dengan idola saya walaupun dia telah pergi meninggalkan kita semua. Malam ini juga kalau anda lihat tadi hanya band saja yang telah ditunjukkan pemain-pemainnya, tapi kali ini saya diiringi oleh muzik yang lebih besar, lebih gah lagi. Apa kata kalau anda berikan tepukan untuk String Orchestra? Di kanan dan kiri saya, di bawah pimpinan Jason Lim. Woo.
bertuah sungguh saya ya. Dapat bermain, menyanyi bersama pemuzik yang hebat. Dan kali ini saya ingin berkongsi seterusnya rasa saya, rasa sedih saya dan juga kehilangan. Kerana insan pertama yang melihat bakat saya di kaca TV, iaitu Dato' Adnan Abu Hassan, telah meninggalkan kita semua pada 2 minggu lepas. Dan saya ambil peluang ini untuk menyanyikan lagu ciptaan beliau. Dan usia lagu yang akan saya sampaikan ini juga genap 20 tahun. Kerana ia daripada album saya yang tahun 96. Saya harap anda semua boleh menyanyi bersama dengan saya. Siapa yang mula-mula kenal Siti Nurhaliza? Siapa yang terjerat dengan Siti Nurhaliza? Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Dan kita doakan semoga Abang Di bersama insan-insan yang beriman, insyaAllah, kepada anda semua. Kita terperangkap sudah dalam cerita percintaan yang tidak disangkakan. Aku telah jadi lupa siapa diriku ini. Kau juga dihanyutkan oleh arus percintaanmu. Tapi apabila aku sedar diri, siapakah aku ini? Aku bertanya sendiri. Terus di sini dalam rasa keharuan, di manakah akhirnya? Aku
rasa keharuan di manakah akhirnya. Lagu ini merupakan lagu duet saya bersama dengan seorang artis Malaysia. Para hadirin, berikan tepukan untuk Hafiz Shoaib. Terima kasih Datuk Siti. Cinta terpisah ruang waktu, tetap cinta bersatu dalam hatiku. Walau raga kita tak mungkin bersama, ku yakin hati kan tetap setia. Ku percaya kemanapun kau berjalan, suara kepadaku. Kena bila cinta sudah bersenandung, takkan berpisah hati. Demi cinta dalam hatimu, ku yakin engkau untukku. Ucapkan akak ada kau. Terima kasih saya ucapkan pada Hafiz kerana sudi menjadi teman dalam konsert untuk meraihkan 20 tahun. Terima kasih banyak dan saya berasa amat berbesar hati kerana dapat diberikan kepercayaan oleh Datuk Siti kerana dapat menyanyi bersama dengan Datuk Siti atas satu pentas. Terima kasih. Berikan tepukan untuk Datuk Siti. Terima kasih. Terima kasih. Hafiz, selamat ya.
Selamat bakal ya. Okay. Amin, semoga bahagia ke akhir hayat, insyaAllah. Terima kasih. Dan berjaya. Okay. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, Hafiz. Okay. Segmen kali ini, segmen orkestra ini merupakan segmen yang paling menarik kerana saya diberi peluang untuk menyanyi bersama dengan artis-artis lelaki yang menjadi kegilaan ramai wanita-wanita di sini. Okey, saya nak bagi clue pada anda, penyanyi yang seterusnya ini datang dari Indonesia. Orangnya sangat baik, suaranya sangat macho. Suara dia saya ibaratkan seperti air panas yang tengah menggelegak. Tahu tak macam mana? Macam itulah suara dia. Menggelegak. Saya rasa anda pun boleh teka siapa dia. Masih single. Jangan jealous ya. Kita perkenalkan Chakra Khan. Wow. Halo semuanya. Kan suara dia? Sekali lagi suaranya. Selamat malam semuanya. Ya, saya kalau dengar suara Chakra Khan tuh seperti air yang menggelegak. Air yang mau enggak kalau di bahasa saya itu nagola. Nagola. Ya. Nagola. Oh, bukan Nagoya ya? Bukan. Okay, dekat sedikit. Saya sangat berbesar hati, Chakra sudi bersama dengan saya. Bersama Masih dengan kita semua. Saya percaya ramai yang datang sini nak tengok Chakra Khan juga kan? Terima kasih, tapi pastinya saya sangat senang sekali, sangat merasa terhormat sekali bisa ada di panggung sehebat ini dengan penonton yang sangat hebat juga. Iya. Dan pastinya tepuk tangan buat Datuk Siti Nuraliza sekali lagi. Iya, terima kasih. Kan baik kan orang dia kan? Sumpah aja. Okey, ayo kita sampaikan lagu ini. Semua pun boleh menyanyi bersama dengan kami. Ya. Seluruh cinta kami berikan buat anda semua. Ayo. Kepergian dirimu beratap menangis sedih tak tertahan terbayang saat bersama lewati masa terindah saat kau memelukku tuturkan cinta kau seluruh cinta bagiku. Selalu menentangkan perasaanku. Kita selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang sanggup menghidupkan segala gerakku. Kita memujamu hingga nanti kita akan bersama. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang sanggup menghidupkan segala gerakku. Kau selalu memujamu hingga nanti kita bersama. Cinta yang sanggup gantikan dirimu.
hidup dan segala gerakku. Bukan selalu memujamu, hingga nanti kita akan bersama. Hingga nanti kita akan bersama. Jaga Ham. Tentu Siti Nurhaliza. Lisa. Terima kasih. Terima kasih. Ring.
When I first entered the music industry, I was still very new. I really didn't know if she actually knew me back then. But she actually, I was being asked to perform in a very big concert, the one in Istana Budaya. So for her to call upon a new name like me, wow, that was incredible, to be honest. I really did not expect that. I think I did a very good job in containing my excitement. I seemed quite relaxed. Oh, really? Oh, that's really good news. But deep down inside, I was like, you know, fireworks and Katy Perry all dancing inside me. So, yeah, thank you very much for that trust. Ladies and gentlemen, Superman, Faisal Fahir! Woo! Thank you. Bagai sakti, bagai menyaksi mekar kembang pagi. Kau kan jadi milikku.
Terima kasih semua. Faizal Tahir. Datuk Siti Nurhaliza. Siti nak tanya kenapa? Okey, bila kami memilih untuk menyanyi berduet, saya tanya Faizal, Faizal nak nyanyi lagu apa bersama dengan saya? Saya ingat dia nak suruh nyanyi lagu rock ke apa kan? Tapi saya terkejut bila dia sendiri yang pilih lagu ni. Kenapa ada berikan saya sebab? Saya rasa lagu ni salah satu lagu Datuk Siti yang kurang mendapat perhatian kot. Sebab saya rasa ni antara salah satu lagu paling favourite saya. Because ada that Malay, ada that, you know, Malay punya feel sikit. Tu. And dia satu challenge untuk saya. Sebab okay. Saya rasa saya pun tak pernah terfikir untuk nyanyi lagu yang melody ni macam ni. Betul, saya pun tak terfikir yang Faizal Tahir nak nyanyi lagu ni. Tapi, best. Betul thank kan? Thank you. Terima kasih banyak-banyak semua yang datang. Faizal Tahir. Teruskan thank support you. Datuk Siti Nurhaliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Thank you, Faizal. Okay. Malam ini, saya nak anda berikan tepukan paling gemuruh pada insan yang banyak memberi saya semangat. Dari beliaulah darah bakat seni yang mengalir dalam diri saya ni. Lahirnya daripada seorang ibu saya. Puan Siti Salmah, boleh tak kita berikan tepukan kepada mak saya? Mak, terima kasih mak datang. Kepada abang saya juga, keluarga saya yang hadir pada malam ini, boleh berikan tepukan kerana saya kena menghargai mereka kerana mereka lah mendidik saya dan mengajar saya. Sampailah saat ini, saya masih tidak akan lupa di mana saya berasal. Saya dididik oleh ibu saya dan akan terus insyaAllah mak, walaupun abah dah tak ada. Semangat dan juga kenangannya masih lagi bersama dengan saya dan kalaulah ayah saya ada. Saya pasti dia akan bangga dengan saya, tapi alhamdulillah ayah saya, semangat dia sentiasa bersama dengan saya. Dan terima kasih kepada semua yang telah pun memberikan sokongan kepada saya. Okey, saya tak mahu lagi bersedih. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan banyak perkara yang indah dalam memori saya, dalam kehidupan saya. Sebenarnya saya banyak belajar daripada peminat-peminat saya. Saya belajar tentang kesabaran. Saya belajar untuk menilai setiap seorang daripada anda semua. Saya belajar tentang semangat yang tinggi. Anda tak tahu saya dekat belakang tadi berdebar-debar macam mana. Tapi bila saya dengar sorakan anda yang begitu kuat sekali, saya jadi bersemangat. Dan saya tahu anda semua menunggu seorang lagi penyanyi. Sahabat saya, walaupun kami tak pernah merakamkan lagu bersama, tetapi malam ni beliau bersetuju untuk menyanyi bersama saya di atas pentas ini. Saya ingin anda semua dengarkan lagu Biarlah Rahsia. Andai kau jujur memahami,
ku pendam, ku putuskan. Biarlah rahasia. Ketika berada di pundakku, Afghan. Woo. Thank you, Afghan. Tepuk tangan untuk Dato' Siti. Terima kasih. Semuanya ingin Afghan bicara sesuatu. Semuanya ingin mendengar Afghan bicara sesuatu buat peminat-peminat di sini. Oh, oke. Okay. Dengar ceritanya. Woo. Halo semuanya peminat di Malaysia. Apa kabar? I just wanna say I love you Malaysia. Thank you so much. Terima kasih Afghan. Kasih, thank you. Iya. Yeah. Okay, relax. Afghan akan keluar lagi selepas ni. Tak puas kan? Saya pun tak puas. Menyanyi, kalau boleh kita nak nyanyi sampai 2-3 jam. Tapi saya punya limit bateri saya 2 jam aja. Saya akan kenang sampai bila-bila sempena 20 tahun saya di sini. Di atas pentas menghiburkan anda semua. Sekali lagi saya nak anda berikan tepukan gemuruh kepada mereka yang banyak memberi kerjasama yang baik kepada saya. Banyak halangan dan rintangan tetapi akhirnya berjaya juga. Kita berikan tepukan kepada Adam from Yonder, Lifescape, kepada SNP, Siti Nurhaliza Productions dan juga Universal. Keluarga saya yang tersayang, keluarga mertua saya, suami saya. Kepada Jennifer. Jennifer yang banyak membantu saya, show director. Kepada Aubrey, kepada Pat, Rizman Ruzaini, teruskan, teruskan. Siti Zoners, rakan-rakan artis, media dan semua penonton-penonton yang saya sayangi. Saya harap kehidupan anda akan jadi lebih indah. Kita sama-sama doakan agar hidup kita indah, negara kita indah. Semuanya indah-indah belaka. Macam lagu yang akan saya sampaikan ni. Ya. Yeah. Lebih indah house buat anda semua. Kita nyanyi ramai-ramai ya. Alright. Yang di atas, saya nampak tu. Boleh tak kita nyanyi sama-sama? Okay, janji. Satu, dua, pelangi terlihat tiga adanya titisan hujan begitu bersamalah perlu ada kepelbagaian cabaran dan dugaan membuat hidup yeah.
tuan-tuan dan puan-puan. Berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi untuk penyanyi kesayangan kita semua, Dato' Siti Nurhaliza. Stadium Negara, I have a very important question for everybody here today. Do you want more? Everybody on this side, do you want more? Jikalau anda ingin melihat persembahan encore daripada Dato' Siti Nurhaliza and friends, I need everybody to do this with me. We want more. We want. Say, we want. Say, we want. Say. Come on. Come on. Ladies and gentlemen, make some noise for Dato' Siti Nurhaliza. Terima kasih, Joe Flizzo. Thank you. Nak lagi? Betul, nak lagi? Okay, saya bagi anda satu lagi lagu. Tapi lagu ini sangat istimewa. Kerana saya akan panggil ke semua artis yang membuat persembahan bersama dengan saya. Saya ingin jemput ke atas pentas Hafiz Shoaib, Chakra Khan, Faizal Tahir, Joflizo Sonawan, Anggun, siapa lagi lupa? Saja. Afgan. Woo! Semuanya akan berada di atas pentas, kami bergabung untuk sebuah lagu yang telah dirakamkan khas bagi music aplikasi music Yonda. Kalau ada yang dah pernah dengar lagu ni, kali ini berbeza kerana kita ada artis yang hebat, Anggun dan juga, oh ya, yeah. Okay, teman-teman semua. Jadi ayo kita hiburkan mereka semua kerana anda semua adalah sumber ilhamku, kaulah ilhamku. Thank you. Kalau anda nak berdiri, boleh berdiri, boleh nyalakan lampu anda. Lampu handphone, kita berdirilah sebab dah lama duduk kan? Okay, semua berdiri. Come on. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Rembulan berfikir sama, aku sudah bangun dari lena.
Lihat cahaya di hujung pena, tema hidup fenomena. Cari ku diri lompat ke awal detik, berlega di angkasa kena tempatku di sini. Di hati capai bintang sebelum balik ku bumi. Ku mencari apa yang mencariku, bumi. The truth is it made you and should never break you. For those who paved the way, I'll be forever grateful. It ain't about who's better than who. Whether it's you or me, we do it like the veterans do. Without Biggie, Pop, Jigga, and Nas, we wouldn't have no J. Cole, Drake, and no Kendrick Lamar. Stars make me aim for the stars. The Demokasi too flat, but I think y'all make me make it this far for real. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Berikan tepukan paling gemuruh kerana mereka menceriakan lagi pentas ini. Tepukan sekali lagi untuk Faizal Tahir, Hafiz Shuib, Afgan, Jacqueline Victor, Joe Blizzo, Chakrahan, Sonawan dan Anggun. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. This place full of memories, things like the way they knew us all over town. Memories can hang you up and haunt you all your life, you know. Yes, so you cannot stay and yet cannot go. You are here forever, we stand together. Hey, how are you? Good. All your life, you know. Yes, so you cannot stay, and yeah. Really, I have no complaints now. Some really good musicians playing. City is already perfect in her own way. I know the city not just concert, but I'm about to hijack
camera and make this show my own. And see forever. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya selalu yang terbaik buat aku sendiri. We have been to Malaysia before, but with an American artist. And now here we are with Siti Nurhalisa, the voice of Asia. And it's a very different experience of some traditional songs, and we changed it. She's happy. So it was a little bit difficult with the New York band because we don't understand the language. There's a little bit of a language barrier, but musically, I mean, there's no barriers with music. So. Hey, can I take a photo? Please, all three of us. It is the biggest stage production here in Stadium Negara. We have to build into the stadium. So that was a challenge by itself, being such an older stadium. Datuk Siti Nurhaliza, kudos to you. I hope you can do another 20 years. Terus memberi makna kepada kehidupan masyarakat kita dan juga memberi kesan yang besar kepada negara kita. Teruskan bersederhana dalam hidup. Teruskan memberi kami kebahagiaan menerusi karya-karya seni Siti. You know what? You already have everything, so what you need to do is just to rock on. Siti, buatlah yang terbaik. Dan semoga berjaya. Amin.